jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing. Ya, testing. Oh, saya maaf, kita ada technical problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dihormati seluruh jabatan kuasa Surau Putra Al-Amin SPAA Putrajaya. Yang dihormati seluruh para jemaah muslimin dan tetamu Allah pada hari ini. Sebelum saya teruskan dengan terlebih dahulu, saya ucapkan tahniah kepada mereka yang datang lebih awal ke masjid ataupun surau untuk mendirikan salat fardu jemaat. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan reward, ganjaran dan habuan yang sangat besar yang tak mampu kita buat pun. Tapi dengan sebab kita datang ke masjid dan surau lebih awal untuk menunaikan salat fardu jemaat, reward tersebut kita dapat, habuan tersebut kita dapat, pahala tersebut kita dapat. Seumpama kata Nabi, siapa yang datang awal ke masjid pada hari jemaat, yakni untuk menunaikan salat fardu jemaat, dialah yang paling awal. Seumpama dia bersedekah seekor unta. Mana mungkin tiap-tiap minggu kita bersedekah seekor unta harganya RM10,000 ke atas. Tak mungkin. Tapi kita boleh buat dan dapat pahala sebab datang awal ke masjid. Siapa datang lewat sikit, seumpama dia bersedekah seekor lembu, harga lembu lebih kurang RM5,000 ke atas, dia beri RM5. Mana mungkin kita nak bersedekah setiap-tiap minggu RM5,000? Tak mungkin. Tapi pahalanya kita dapat. Siapa datang lambat sikit lagi, seumpama bersedekah seekor kambing yang harganya RM1,000 ke atas. Tak pernah jumpa pula orang tengok dalam tabung masjid surau, ada 1,000 lah terikat dengan getah. Tapi kita boleh buat dan dapat pahalanya macam kita sedekah macam tu. Bila mana datang sikit lambat daripada orang pertama dan orang kedua. Jadi tuan-tuan, saya nampak yang datang awal pada hari ini, alhamdulillah anda sudah dapat pahala seumpama bersedekah seekor unta, lembu ataupun kambing. Siapa yang datang lambat lagi, yang paling lambat, yakni sebelum malaikat di pintu masjid surau tutup buku attendant sempat mencatat namanya, seumpama dia bersedekah sebiji telur, itu paling lewat lah. Sebiji telur harganya 20 sen, ya? Ataupun 30 sen, dapatlah pahalanya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, pada hari ini izinkan saya berkongsi tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala tentang perangai dan tabiat orang-orang Yahudi yang disebut dalam Al-Quranul Karim, yang kita lihat sekarang betapa ganasnya mereka, bengis dan kejamnya mereka. Tidak ada peri kemanusiaan langsung. Nanti kita lihat kenapa perangai macam tu. Dulu dia ada dua istilah, satu Bani Israel, satu Yahudi. Dia mana satu nak pakai? Disebut dalam Quran Bani Israel.
Kadang-kadang disebut kata Yahudi. Apa bezanya Bani Israel dengan Yahudi? Bani Israel ialah satu istilah yang digunakan sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani sebelum Nabi dilantik sebagai rasul, maka mereka guna istilah Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel. Quran pun sebut Bani Israel, ya Bani Israel. Orang tak nak sebut dalam Al-Quran pun. Bani Israel. Bani Israel ni, Bani tu anak-anak. Bani tu anak. Hei, Bani Adam. Anak-anak Adam. Israel tu siapa? Israel tu ialah Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub tu digelar Israel, iaitu hamba kepada Allah. Hamba kepada Allah, bertuhan. Il tu ialah istilah kepada Allah, hamba Allah. Dan Nabi Ya'qub dia ada 12 orang anak. Betul Nabi Yusuf disebut dalam surah Yusuf, dia bermimpi kan, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku lihat wahai ayah dalam mimpi aku malam tadi 11 bintang. Wasyamsa wal qamar, sebiji matahari dan sebiji bulan. Ra'aituhum li sajidin, mereka semua sujud padaku. Ayat tadi mula-mula tu apa kata Nabi Yusuf? Saya lihat dalam mimpi saya malam tadi 11 bintang. 11 bintang merujuk pada adik-beradik Nabi Yusuf. Ada 11 orang. Sekali dengan dia 12. Itulah anak Nabi Yaakob, 12. So Bani Israel merujuk pada 12 orang anak Nabi Yaakob, Bani Israel. Sebab itu Bani Israel tuan-tuan, dia ada 12 etnik daripada 12 beradik Bani Israel. Okey, itu cerita Bani Israel. Yahudi pula ialah satu kumpulan yang setelah perutusan Nabi dibangkit menjadi Rasul, baru dipanggil Yahudi. Nabi sebut Yahudi, 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 Nasrani, Yahudi, Nasrani. Tak sebut Bani Israel lah. Okey. Apa cerita mereka dalam Quran? Perangai mereka. Pertamanya tentang kita rujuk depan saya Quran, kita buka Quran lah sana. Rujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 55. 55 kata Allah. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahratan fa akhadhatkum as-sa'iqah wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika mana kamu wahai orang-orang Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, sebab Nabi mereka Nabi Musa, Nabi kita juga, tapi Nabi Musa diutuskan kepada mereka, iaitu Bani Israel. Tak sebut Yahudi, panggil Bani Israel. Dia kata apa? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan sekali-kali. Lan tu never. Sekali-kali tidak akan beriman dengan kawanan Musa. Hatta narallaha jahratan. Sehinggalah kami dapat melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Muntunjuk dulu Allah tu mana, macam mana rupa Allah, bahawa kami beriman dengan kau wahai Musa. Tengok biadabnya wahai Yahudi ni tuan-tuan. Dia bagi Bani Israel, Bani Israel biadab dengan Nabi mereka tu biadab. Kalau dia biadab dengan orang Islam sekarang, tuan-tuan bayangkan, fikirkan dengan Nabi mereka yang diutuskan sudah pun biadab, dengan Allah biadab. Tunjukkan Allah Tuhan kamu. Maka apa kata Allah? Fa akhadhakum sa'iqah, maka kami hantar petir. Petir lagi sambar mereka, petir itu sambar petir dan semuanya mati. Wa antum tanzurun, dan kamu lihat. Kalau cakap sombong tu adalah sebahagian 70 orang lebih kurang. Musa mau tunjuk dulu Tuhanmu. Dapat tengok Tuhanmu baru akan beriman. Hak tu sambar petir. Sebab dalam Bani Israel ada hak beriman, ada hak kafir. Hak kafir tadilah, dia tak beriman. Tunjuk dulu Tuhan bahawa kami beriman. Sambar petir. Tuan-tuan dalam mati Allah. Ceritanya begini. Ceritanya ialah ketika Nabi Musa pergi bermunajat di Gunung Sinai, dia tinggalkan pengikutnya kepada Nabi Harun.
Tapi pengikutnya lawan Nabi Harun, degil. Tak dengar cakap Nabi Harun. Nabi Musa pergi memunajat 40 hari di Gunung Sinai. Dia lawan Nabi Harun, apa mereka buat? Lalu salah seorang dari mereka buat patung anak lembu. Dia bagi patung Samiri. Buat patung anak lembu. Kemudian dengan sebab Nabi Musa tak ada, oh, kita sembah patung lembu lah. Sembah patung anak lembu. Lebih kurang 70 orang. Nabi Musa turun tengok, sembah patung lembu. Itu Nabi Musa bergaduh dengan Harun tu. Dia tarik jangkut Nabi Harun. Harun, mau buat apa ni? Aku tinggal kamu supaya kamu jaga. Dah degil sangat. Bani Israel ni degil. Aku pun tak harap lah. Ya. Nabi Musa dengan garang Nabi Musa ni. Bukan tak garang. Garang. Dia tanya. Jom bertobat. Tobat beriman balik kepada Allah. Kami takkan bertobat. Kami takkan beriman sehingga kami dapat lihat Tuhanmu, wahai Musa, dengan mata kepala kami. Tunjukkan dulu bahawa kami beriman. Tuhan hantar peti mati semua. Perangai mereka yang pertama pada hari ini saya sebut ialah mereka itu sombong, angkuh. Bangsa yang sombong, bangsa yang angkuh. Okay, nombor dua, sebab masa sangat limited. Ada 19 minit lagi. Yang kedua tuan-tuan, perangai mereka ini bukan kata sombong, angkuh. Mereka juga pembunuh. Pembunuh. Kita buka Quran surah Al-Baqarah lagi tuan-tuan. Ayat 61. Surah Al-Baqarah. Kita buat lembu. Al-Baqarah lembu. Dia sebut kenapa panggil lembu. Ayat 61. Dekat-dekat je. Apa kata Allah? وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Apa kata Allah? Mereka yakni Bani Israel ditimpakan kehinaan, kemiskinan dan mendapat kemurkaan daripada Allah disebabkan mereka kufur perintah-perintah Allah dan mereka membunuh para nabi. Yaqtulun al-anbiya, mereka membunuh nabiyyin. Yaqtulun an-nabiyyin, bunuh para nabi. Bukan satu nabi. Tuhan sebut nabiyyin, para nabi. Termasuk yang dibunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Dibunuh oleh Bani Israel yang kufur. Sebab apa bunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, dua beranak ni? Sebab masa itu Nabi Zakaria dan Nabi Yahya enggan mengikut permintaan pemimpin-pemimpin Yahudi Bani Israel ketika itu. Masya-Allah. Sehingga disebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, pagi mereka bunuh puluhan nabi, petang mereka bunuh puluhan nabi. Bukan satu, puluhan. Pagi petang campur tu, kat ratus juga tuan-tuan. Kat ratus nabi dibunuh dalam tempoh satu hari. Ratusan nabi. Sebab enggan tunduk kepada kehendak hawa nafsu pemimpin-pemimpin Bani Israel Yahudi ini. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Malah dia pernah mencuba untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ni tuan-tuan, bagi orang Yahudi mereka tak pandang Nabi Isa ni. Sebab apa? Sebab dia kata apa dalam Quran? Kita buka Quran tak apa. Tuan-tuan ni surah An-Nisa tak apa. Quran kata apa? Wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima. Mereka buat tuduhan ke atas Maryam, mak Nabi Isa, buhtanan azima, fitnah yang sangat besar. Surah An-Nisa ayat 106 hingga 156 ke 107 tak salah saya. Mereka buat pertuduhan berat. Besar apa dia? Maryam berzina. Lahir Isa. Mereka, orang Yahudi tuan-tuan, dia tuduh Bani Israel yang jahat ni, dia tuduh Isa tu anak zina. Kemudian dia buat apa? Kita nak bunuh Isa. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah. Mereka berkata, kami telah membunuh Isa
anak Maryam, Rasulullah. Kami bunuh, kami yang bunuh, dia kata. Apa kata Allah? Wa ma qatalu, sebenarnya mereka tak bunuh Isa. Wa ma salabu, mereka tak salib pun Nabi Isa. Yang dibunuh di salib itu bukan Isa, kata Allah. Walakin syubbiha lahum, itu adalah yang kamu bunuh, kamu salib itu seorang laki-laki yang belok khianat dengan Nabi Isa, diserupakan mukanya dengan Nabi Isa. Oh, Yahudi, Bani Israel, dia masuk rumah Nabi Isa. Orang kumpul kat luar, dia tak apa, biar aku masuk. Isa mau keluar, kata ramai-ramai. Isa tak keluar. Nabi Isa tak keluar. Lalu seorang dia kata, tak apa, biar aku pujuk dia. Aku pujuk dia, keluar, membunuh lah. Mentangkap, membunuh. Lalu dia masuk dalam rumah Nabi Isa. Nak pujuk ni, nak kelirukan Nabi Isa, jom kita keluar, ngetek ke apa. Ramai kat luar ni. Tuan-tuan, dia tak jumpa Nabi Isa. Sebab apa? Nabi Isa sudah diangkat ke langit oleh Allah. Sebab itu kita akhir zaman menunggu turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Dia tak mati lagi, tuan-tuan. Dia turun akhir zaman, dia akan bunuh Ya'juj dan Dajjal. Ya'juj, Ma'juj dan Dajjal. Imam Mahdi pula pimpin kita lawan orang Yahudi. Dah mungkin akhir zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bila dah serupa Nabi, dia tak jumpa Nabi Isa, dia pun keluarlah. Dia tak tahu yang mukanya diserupa dengan Nabi Isa. Walakin syubiha lahu. Bila dia keluar, kaum ditangkap dia. Eh, aku bukan Isa. Aku bukan Isa. Mu'isa lah muka macam kami tak kenal dah. Bukan sehari kawan, dah lama dah kenal. Eh, aku bukan Isa. Dia yang dibunuh, dialah yang disalib oleh kaumnya sendiri. Dia nak bunuh Isa. Dan dia juga nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembunuh, memang dia ni pembunuh. Oh, ya, Yahudi Bani Israel. Apa kisah Nabi kita nak dibunuh? Dia tuan-tuan, di Madinah masa Nabi berhijrah sudah ada tiga etnik Yahudi. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Tiga bani ni etnik. Mereka sengaja pergi ke Madinah asal tak ada orang Yahudi kat Madinah dulu-dulu tu. Tapi bila mereka membaca kitab Taurat mereka, oh, Nabi akhir zaman ni dia akan berhijrah ke Madinah, satu tempat yang subur dengan pokok kurma. Mereka pun cari. Oh, rupanya Yathrib subur dengan pokok kurma. Mereka pun berhijrah ramai-ramai nak sambut. Tengok lahir Nabi akhir zaman orang Arab. Mereka mengharapkan Bani Israel itu Yaakob. Yaakob tu dari Yaakob kan Bani Israel. Yaakob, Nabi Yaakob, atasnya Ishak. Bapa Yaakob keturunan Ishak. Kita tengok Ismail. Okey. Apa beza Ishak dengan Ismail? Kan dua-dua anak Nabi Ibrahim. Kita tuan-tuan, kita tengok susur galur ibu. Susur galur ibu. Orang Arab. Kenapa Ismail dipanggil orang Arab? Ismail orang Arab sebab maknya Siti Hajar itu daripada Palestin. Itu yang orang duduk Palestin. Nabi Ibrahim dia ni dari Babylon. Babylon ni dia duduk di sebuah Iraq gitulah. Babylon. So dia kahwin mula-mula Siti Sarah. Siti Sarah Mesir. Mesir ni apa? Bani Israel lah Mesir. Kemudian tak dapat anak. Tak dapat anak, kahwin dengan Siti Hajar. Siti Hajar orang Arab Palestin. Lepas kahwin Siti Hajar, dapat Ismail. Lepas Ismail tuan-tuan, Ismail, lepas Ismail itu tak ada keturunan Nabi, melainkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara Nabi kita dengan Ismail tak ada Nabi tu. Okey. 14 tahun kemudian, mengandung pula Siti Sarah. Lahirlah Ishak. Ishak. Jadi Ishak tadi keturunlah dia punya keturunan tuan-tuan. Itu sebab bila kita sebut tentang apa tadi ya? Tentang Yahudi ni tuan-tuan. Dia sebut lahir Nabi ke orang Arab. Oh, Allah, kita ingat lahir ke susur galur kita orang Yahudi, Bani Israel. Daripada Ishak, Yaakob sampailah kepada Musa dan sebagainya. Okey tuan-tuan. So, bila Nabi berhijrah, Nabi Perang Badar kan? Perang Badar. Menang bergaya tuan-tuan. 330 orang lawan 1,000.
Menang 313 orang, dapat lagi menawan 70 orang lagi tentera musyriki Mekah, bawa balik ke Madinah. Siapa yang sambut? Orang Yahudi sambut. Apa kata Yahudi Bani Qunuqa? Bila Nabi balik dengan para sahabat, bawa tawanan perang, dia kata, Allah, setakat musyriki Mekah bolehlah cah keting, boleh langu peteh, boleh langu lawan, boleh. Cuba lawan kami. Oh, dia main. Dia main isu. Cuba lawan kami. Dia sombong dah, tuan-tuan. Cuba lawan kami. Orang-orang musyriki Mekah bolehlah kau menang. Cuba lawan kami. Sombong. Padahal, dia menumpang dalam negara Madinah. Nabi ketua kerajaan. Ketika itu, dia boleh main-main. Apalah sangat Saudi, Jordan, Syria, sekarang lah, tuan-tuan. No point lah bagi dia orang. Sombong dah. Okey. Satu Nabi simpan. Para sahabat Nabi simpan dulu ni, isu ni. Simpan. Satu hari, ada seorang muslimah pergi ke pasar mereka, Bani Qunuqa, nak beli belah. Akhirnya dia pula dikepung dan dia dicuba dibuat sexual harassment, gangguan seksual. Datang pula seorang muslimin, datang tolong perempuan tadi muslimah, akhirnya dia pula dibunuh. Sampai kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi hantar satu pasukan tentera diketuai oleh Hamzah bin Abdul Muttalib pergi kepung, bayangkan keliling kepung, tidak boleh ada urusan apa-apa sehingga habis makanan, habis minuman, 15 hari kepung, dia pun keluar surrender, minta maaf banyak okay. keluar dari Madinah, arahan Nabi keluar dari Madinah. Mereka pun keluar dari Madinah. Kosong. Tinggal dua. Iaitu Bani Nadir dan Bani Qurayzah. Bani Nadir ni, tuan-tuan. Apa cerita Nabi Nadir? Ada berlaku satu kes pembunuhan di kalangan mereka. Nabi sebagai ketua negara, hakim pula. Nabi pergi nak settle masalah pembunuhan dengan bayaran diat 100 ekor buta. Nabi nak pergi settle masalah ke perkampungan Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir. Ada satu kelompok pula buat komplot, konspirasi, kalau Muhammad datang ke lorong ni bawah ni, kita ada pintu gerbang, kita tolak batu besar. Kita angkat batu besar, nanti letak sini standby siap-siap, Muhammad lalu bawah, kita tolak. Biar mati dia. Dia nak bunuh Nabi kita. Tapi tak sempat sebab Jibril beritahu. Jibril beritahu, tuan-tuan. Akhirnya Nabi buat sekali lagi pada Yahudi Bani Nadir ini keluar. Keluar daripada kota Madinah. Keluar. Nabi tak bagi muka. Nabi tegas tak bagi muka. Keluar. Tapi kamu tidak boleh bawa barang-barang kamu melainkan muatan untuk seekor unta je. Mu tak bawa, bawa lah. Tapi seekor unta je. Nak bawa apa, bawa. Yang lain kami rampas. Yang ketiga, tuan-tuan, dalam peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab. Dipanggil perang Ahzab sebab musyriki Mekah dia bergabung dengan tentera-tentera Arab daripada kabilah-kabilah Arab yang kecil-kecil-kecil tu. Gabung. Jadi besar. 10,000 orang. Perang Badar 1,000 orang. Tentera musyriki Mekah. Dalam perang Ahzab 10,000. Bayangkan tu. Nak lawan 3,000. Tak balance juga. Nabi buat Khandaq parit. Dia panggil perang Khandaq juga. So bayangkan ada seekor lagi Yahudi, etnik Yahudi dalam Madinah ni. Dua dah dihalau dah. Yang dihalau tu lari tu pergi Khaibar lah mana-mana tu. Ni, satu lagi tinggal. Dia pula khianat. Khianat dengan Madinah, khianat dengan piagam perlembagaan Madinah, khianat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khianat dengan umat Islam. Padahal Nabi dah buat perlembagaan Madinah. Siapa-siapa duduk Madinah ni dia kena pertahankan Madinah. Dia pula belok. Dia pakat dengan musyrik Mekah kat luar. Kita serang dari dalam. Kau serang dari luar. Tak berlaku perangan sebab Tuhan hantar ribut. Ribut terbang api, tuan-tuan. Khemah. Unta lari. Kuda lari. Orang pun lari. Tuan-tuan. Menang. Nabi nak balik. Nabi tak tahu komplot Yahudi ni. Bani Qurayzah. Belum sampai ke rumah. Jibril kata, wahai Muhammad, jangan balik ke rumah. Mu dengan sahabat mu pergi kepung Bani Qurayzah. Mereka telah belok dan khianat. Mereka nak hancur dari dalam. Oh, Nabi pusing balik. Kepung selama 25 hari. Tuan-tuan, habis makanan, habis minum, dia keluar. Tolonglah kami.
lepaskan kami macam Bani Yahudi, koinokot dengan Nadir. Ya, bebaskan kami, lepaskan kami keluar dari Madinah. No. Ikut undang-undang kamu. Kalau belok khianat, apa hukumnya? Tengok-tengok, bunuh. Siapa-siapa yang terlibat dengan perang nak perang, bunuh. Perempuan-perempuan ditawan. Kanak-kanak ditawan. Harta dirampas. Bunuh. Nabi bunuh semua. Hak terlibat dengan peperangan. Itu tuan-tuan mati Allah. Barangkali orang Arab tak baca sirah. Barangkali orang Arab tak baca Quran. Barangkali orang Arab baca Quran, dia tak faham. Barangkali faham, dia tak beramal. Sebab ada kepentingan duniawi. Akhirnya apa berlaku sekarang tuan-tuan? Allahu Akbar. Yahudi berkuasa. Nabi tak bagi muka. Akhirnya tak ada seorang pun Yahudi dalam Madinah. Asalnya tiga etnik, bukan satu, tiga. Disebabkan perbuatan biadab Quran ajar mereka, Nabi halau daripada kota Madinah. Sekarang alhamdulillah tak ada. Itu hari ini tuan-tuan mati Allah. Saya sebut mereka ni, siapakah mereka Yahudi ni, Bani Israel. Zaman Nabi sudah pun biadab Quran ajar. Apatah sangat zaman kita tuan-tuan, lagilah. Ada maklumat nak beritahu, 4 minit lagi. Boleh berhenti ya? Boleh turun lagi? Masya Allah. Mati Pak Imam ni. Yang ketiga tuan-tuan mati Allah. Saya sebut, mereka ni bangsa pun dolak dadi. Dolak dadi. Ni, buka Quran. Apa kata Allah? Sebenarnya berlaku satu kes pembunuhan di kalangan Bani Israel zaman Nabi Musa. Ada seorang kaya mati. Anak saudara dibunuh dia. Tapi ciri anak saudara ni sebab si mati tak ada anak. Dia nak bolok harta bapak saudara. Dia bunuh, dia letak mayat tempat perhimpunan Bani Israel. Bani Israel pula ada 12 etnik zaman Nabi Musa. Jadi tuduh-menuduh, kau yang bunuh, tak? Kau yang bunuh, kau yang bunuh, kau yang bunuh. Gaduh. Kau bergaduh, gini-gini. Kita kan ada Nabi Musa, tanya dia lah senang bila tanya Tuhan. Jumpa Nabi Musa. Hei Musa, siapa bunuh orang ini? Cuba tanya Tuhanmu. Maka Ta'ala, maka Nabi Musa berdoa, ya Allah, siapa yang bunuh? Wa idza qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Kata Musa, Tuhan berfirman, hendaklah kamu sembelih seekor lembu. Orang Yahudi Bani Israel kata apa? Are you kidding? Are you joking? Kita suruh mu tanya Tuhanmu. Siapa pembunuh? Bukan suruh sembelih lembu. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kata Nabi Musa, aku bukan orang bodoh lah. Aku tanya ke Tuhan. Dia kata sembelih lembu. Okey, ginilah. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Surah Al-Baqarah tuan-tuan. Buka 67 sampai lah seterusnya. Gini, mu tanya Tuhanmu. Berikan ciri-ciri lembu tu. Lembu macam mana nak sembelih? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dhalik. Lembu tu kata Allah, kata Musa. Allah Ta'ala kata lembu tu tidak tua sangat, tidak muda sangat, pertengahan umur dia. Fa'alu ma tu'marun, sebenarnya. Tapi bodoh ada lagi. Dia kata apa? Qala du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Musa, mu tanya Tuhanmu, lembu tu color apa? Warna apa? Tuan-tuan. Kena perangai orang Yahudi Bani Israel dah tuan-tuan. Qala innahu yakulu innaha baqaratun safra'u faki'un launuha tasurrun nazirin. Lembu tu kata Tuhan aku, kata Musa. Lembu tu warna kuning. Tak pekat sangat, cerah. Tapi seronok mata mandang. Qala du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina. Wahai Musa, mu tanya Tuhanmu lagi. Kami keliru, bela lagi. Terangkan lagi sifat lembu. Panggil orang Yahudi. Padahal kan ayat pertama kesenian lembu, sebenarnya lembu tu kan senang. Cakap banyak. Qala innahu yakulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harsa musallamatun la syata fiha. Kata Musa, Tuhan berfirman, lembu itu, lembu betina, tak digunakan untuk membajak sawah, dan tak digunakan sebagai lembu pengangkut untuk mengangkut air siram tanaman. Faham? Oh, qalul anya litabil haq. Oh, dah nampak dah jelas. Fazabahuha, maka mereka pun sembelih. Wa ma kadu yafalun. Mereka sebenarnya hampir-hampir tak nak sembelih, kata Allah. Mereka berdolak dalih. Itu panggil orang Yahudi. Jadi tuan-tuan mati Allah, dah nak masuk waktu. Kita faham, insyaAllah. Mudah-mudahan doa lah untuk orang Palestin.
semoga diberi kesabaran, kekuatan dan kemenangan oleh Allah SWT. Aku lukau lihaza wa astaghfirullahaladzim alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.